Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan hasil sambung susu, ya, ini antara cuwet dengan anggur pohon. Ini yang sebelah, ya, yang sebelah kanan itu cuwet, sedangkan yang sebelah kiri adalah anggur pohon. Ini sudah menyatu, judulnya saya ikat. Nanti ini daun cuwetnya, yang sama itu anggur pohon, ya. Kayaknya kecil-kecil gitu. Di cuwetnya, ya, ini pucuk cuwetnya saya potong, sudah tumbuh tunasnya. Itu plastik pengikatnya, ya, dulu itu plastiknya dulu sudah saya lepas. Ini saya pisah, sudah saya kerat, batangnya ini biar enggak langsung dipotong. Ini mau saya potong, ya, sebenarnya sisinya. Saya pakai tripod, jadi saya potong. Ya, pelan-pelan ini sambil megang kamera, ya. Ini saya potong, mudah-mudahan bisa hidup. Ini kalau dilepas, ini hanya uji coba, ya, karena anggur pohon dan cuwet ini sih satu family, jambu-jambuan. Ya, pelan kita potong. Pisaunya ini agak ini sedikit lagi.
Ya, patahkan tadi sambungannya, padahal udah berbulan-bulan nih ya. Tunggu menyatu, pas dipotong patah. Ya, tidak apa-apa, masih bisa disambung nih, mudah-mudahan hidup. Ya, itu cuek. Dan anggur pohonnya dan masih nyambung lagi nih, tadi patah. Ya, pelajaran juga kita kalau bikin konten tetap harus ini ya, hati-hati karena ini mungkin masih belum kuat sambungannya, tadi di potong pakai pisau malah patah ya. Jadi kita sambung di cabang yang lain, anggur pohon dan cuwetnya masih ada stok beberapa ini. Ya, dan hidup ini padahal sudah menyatu ini ya, jadi patah. Lain kali hati-hati agar tidak patah, dan itu kuat ya sambungannya. Tapi nanti kita lihat progresnya, mudah-mudahan masih bertahan ya, masih nyambung dan hidup. Kita tunggu update-nya nanti, apakah dia hidup atau mati. Ini saya ikat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.